Oke, hari ini kiriman U4K saya sampai. Pakai JNE, yes. Kemarin pesen, hari ini sampai. Mantap. Ya, kita buka kotaknya. Ada gabus pengaman di bagian atas. Isinya kamera U4K. Buku panduan dalam bahasa Inggris. Baterai dan kabel data. Bentuknya saya suka. Sangat simple. Oke, sekarang kita masukkan baterainya. Tray sudah terbuka. Ukurannya sangat ngepas. Saya nyalakan. Wow, layarnya jernih. Ada tulisan no card karena memang belum ada kartu memorinya. Kita masukkan kartu memorinya. Wow, dia nge-lock sendiri. Ada warning no card. Saya matikan. Saya pakai Samsung Evo Plus 32 GB. Masukkan kartunya. Nyalakan. Ya, sudah tidak ada warning lagi. U4K ini punya 9 mode foto, video, time lapse, slow mo, dan yang paling canggih adalah kemampuan merekam video 4K-nya. Ini settingnya. Di balik bentuknya yang simple, hitam, elegan, terdapat banyak fitur canggih. Kita akan coba semuanya. Akan saya lampirkan hasil videonya dalam resolusi 1080. Kenapa kok cuma full HD 1080? Karena saya belum beli memory card khusus untuk merekam video 4K.